Yo, halo guys, gue Leo Kucing. Sebelum kita mulai video ini ya guys ya, gue mau kasih tau ke kalian kalau sekarang lagi ada event Transformer yang untuk top up ya guys ya. Dan kalian tahu sendiri, soal-soal top up, event top up ini adalah event paling worth it ya guys ya. Maka di sini gue kasih tau ke kalian event paling worth it. Kenapa? Karena kalian bisa dapetin skin gratis, bahkan skin Transformer atau skin-skin limited itu secara gratis. Kenapa gratis? Karena kalian cukup top up diamondnya. Dan kalian bisa pakai diamondnya ini untuk hal lain gitu ya. Jadi kalian gak harus pakai diamondnya ini untuk beli skin, tapi kalian bisa dapat skin-skin limited gitu loh. Dengan cara gimana? Kalian harus top up 250 diamond kalau kalian mau dapetin yang terakhir ya. Atau kalian minimal dapat top up 100 diamond, apa enggak top up sekali itu juga langsung dapat ininya guys, Transformer tiketnya ya. Jadi kita bakal langsung cobain aja di sini. Gue mau kasih tau ke kalian kalau misalnya kalian mau top up event ini ya guys ya, top up itu harusnya di Lumos Diamond ya. Kenapa? Karena kalian bandingin aja sama toko langganan kalian, padahal tuh di depan kalian ada yang murah gitu. Ngapain kalian top up di tempat yang lebih mahal ya gitu. Jadi di sini gue mau kasih tau ke kalian kalau misalnya kalian mau top up yang total 250 diamond ya, top upnya itu jangan beli yang 257 diamond guys. Kenapa? Karena kalau kalian top up 257 diamond, dia itu kehitungnya cuma 230-an gitu ya, nggak kelar ya. Jadi kalau kalian mau kelarin, kalian harus top up sebanyak 344 diamond guys. Di sini gue langsung top upin aja, nah kalian bisa lihat ya. Langsung masuk ya, kita top up sekali lagi. Serat! Nah, dar! Nah, langsung guys ya, 250 diamond, langsung kita pakai aja. Oke, oke, nih kita claim. Lumayan, kita claim lagi, kita claim lagi. Terus ini ada, kita ngabisin total 250 diamond, yaitu misinya guys ya. Nah misinya ini tuh nggak harus kalian habisin diamondnya di Transformer ini guys, kalian bisa habisin di lain ya. Misalnya kalian mau beli skin apa gitu ya, intinya gitu guys ya. Jadi yang quest yang 2 ini, itu kalau kalian mau dapetin kan harus habisin diamond kalian untuk apa aja. Pokoknya maksimal 250 diamond kan udah bisa ngeklaim ini 2 ya. Nah di sini gue pengen praktekinnya yang satu kali aja guys, karena kita kebanyakan dari kita tuh pasti top upnya itu untuk yang sekali-sekali guys ya. Oke, set. Oke, gue dapat apa ini guys? Oke, emote ya. Oke, lumayan. Dapat lagi. Oke, ini gue dapat skin epic saber ya, Ravela. Sekali lagi. Oke, gue dapat ini. Nah, gue masih ada ya. Oke, kita pakai lagi. Gue dapat ini guys, Megatron. Ini buat ini sih guys, buat ditukar nanti ya. Nah, gue dapat kakinya kan. Nah, ini kan tadi kan kita harus habisin 250 diamond guys. Jadi gue pakein aja langsung di sini 112 ya ini ya. Oke, gue dapat skin apa ini guys? Gak tau lah ya. Oh, dapat skin glue ya, lumayan. Terus gue pakai lagi sekali, jadi total gue habis 300 diamond ya. Nah, kita dapat ini guys. Nah, kita bisa dapat ini 4 ya guys ya. Jadi kita dapat 4 lagi nih. Total sih kayaknya 10 ya, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, total 10. Oke. Kita tukar lagi guys. Gue dapat 4 ya. Nih, gue dapat skin Tamus, tapi gue udah punya. Dapat trompet nggak guna. Apa ini guys? Gue nggak tahu ya. Oke, dapat Uranus biasa. Nah di sini kita bisa tuker nih. Ini total rewardnya nih. Kita klaim-klaimin dulu guys. Oke, kita bisa tuker di sini. Kalau misalnya udah banyak ya spraynya. Ah ini dikit lagi guys. Gue guys 120 guys. Gue ada 111. Oh gue tuker kok bisa dapat nih. Kampret mana nggak dapat ya guys ya. Dikit lagi ya guys ya. Nah kalau misalnya gue mau dapetin ini. Masih ada fase keempat ya, fase top up lagi. Jadi nanti bakal ada event top up lagi buat Transformer tuh fase terakhir. Itu tanggal berapa ini ada tulisannya gak? Nah, 9 hari 21 jam lagi ya, 10 hari lagi berarti. Kalau misalnya kalian sabar ya nunggunya ya, kalian sabar aja. Nanti kalian top up lagi kan bakal dapat gratisan lagi, dapat skin-skin gratisan lagi ya, mantap coy. So, kalau misalnya kalian pengen top up diamond, langsung aja top up di Lumos Diamond. Kalian bisa cek Instagramnya atau kalian bisa langsung cek di Shopee ya guys ya. Di Shopee juga udah ada, kalian tinggal ketik di Shopee Lumos Diamond tuh langsung muncul guys. Dan buat kalian yang udah ikutan giveaway di video-video sebelumnya, itu giveaway-nya udah diumumin, pemenangnya ada di Instagram @lumosdiamond, kan cek aja guys. Oke guys ya, jadi di sini guys kita lagi bermain bersama Ian, Alter Ego X, Jabar Reinanda, dan Hakuna Matata ya guys ya. Gila, kita lagi main sama Alter Ego X. Kita naikin aja Hayabusanya guys. Terus apa ya, Haya ya, Haya apa Ravela guys? Haya, Jauhead aja, Jauhead. Kok Haya atau Ravela? Jauhead maksud gua atau Ravela. Semoga game ini menang bos. Nah di sini kita bakal pick apa ya guys ya supportnya ya. Kita lihat lawan dulu guys. Nih ini kalau draft picknya kayak gini nih. Yif bagus, Chang'e bagus, Parsia bagus, Sakura bagus, semuanya bagus. Kita hidup berbahagia guys. Itu kayak gini nih guys. Yang mantep itu make Parsia ya guys ya. Kita main Parsia guys. Let's go Brody.
Oke guys ya, jadi tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke dalam in game-nya bro. Let's go. Apa ya, pakai kolektor aja kali ya. Pakai ini aja deh, pakai style ini aja. Sekalian review skin. Review skin udah lama banget bro, sebulan yang lalu. Oke, di sini kita ketemu tim Malaysia ya guys ya. Di sini gue pakai Purify, kenapa? Karena Purify itu menurut gue udah cukup selamatin gue dari Lapu Lance X Bokagura ya. Tapi kalau misalnya gue pakai Flicker, itu memang lebih selamatin dari mereka. Tapi nanti ketika gue ulti-ulti, Chow-nya itu bakal ngelock gue terus. Jadi gue bakal mati banyak guys, meskipun gue pakai Flicker. Jadi lebih baik gue main pakai Purify, aman dikit. Seenggaknya musuhnya ini mau bunuh gue rada lebih susah ya, karena Chow-nya itu nggak bisa nangkep gue guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya. Itu teori guys ya. Tapi biasa kenyataannya berbeda. Kenyataannya meskipun pakai Purify gue bakal dibully-bully. Let's go, let's go, let's go. Ini kita bikin ini dulu. Ini karena gua pakai Purify ya guys ya, bukan pakai Flicker gitu ya. Gua bakal bikin sepatu dulu guys. Biasanya kalau gua pakai Flicker, gua bikin ini dulu ya. Gua jadiin ininya dulu nih. Ah cuman bodo amat lah, jadiin aja lah. Bodo amat, kebanyakan teori tau gak sih lu le. Main tinggal main, gak usah banyak teori. Tapi ini suaranya gede banget bro, gak bisa dikecilin apa ya. Masih di sini ya kan. Set 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 set. Ini di game ini bagus gue pakai Purify sih guys. Terus sepatunya gue bikin sepatu cooldown sih game ini bagusnya. Emang gue bikin yang aneh-aneh gitu ya. Kita jadiin dulu guys legend gemnya ya. Gue mau roaming. Set. Mati tuh. Woo, very nice. Gila nih. Macem-macem kamu bro. Skill 2. Beuh. Mamam tuh lance, lance. What are you doing, bro? Gua udah bilang ya, guys ya. Enggak perlu flicker tuh, musuhnya tuh bisa kita gocak, gocek, gocak, gocek. Gila. Tapi enggak, guys. Itu berkat jauh headnya GG, guys ya, bukan karena parsialnya. Bukan karena parsialnya sama sekali, guys. Ini kita enggak perlu pakai ulti clear ya. Kenapa? Karena ada Kaguranya masih di situ, masih jauh tadi. Kecuali kalau musuhnya missing baru boleh gitu ya. Halo. Nice banget. Nice banget, lumayan dapat assist guys. Oh ya guys ya, ini gue kasih tau ke kalian ya guys ya. Sekarang main rank guys, banyak banget map hack ya. Terus biasanya itu musuh map hack itu guys. Kalau di Mythical Glory ya, sekarang map hack rata-rata udah Mythical Glory dan nggak di ban ya by the way, karena gue ada friend list ya. Itu tuh dia pakai cheat terang-terangan dan ID-nya itu nggak di ban berapa season guys, sampai season sekarang tuh masih nggak ke ban ID-nya gitu. Pusing gue ngeliatnya ya. Udah gitu gue sering ketemu dia lagi, sering gue lawan gitu guys ya. Tapi ada di friend list gue, emang kampret emang orangnya. Pakai cheat ya guys ya. Terus dia itu biasanya tuh pakai Parsia ya, pakai Parsia abis itu flame shot. Jadi kalau kalian ngelihat user Parsia pakai flame shot ya, kalian tuh udah harus curiga tuh guys. Biasa tuh make gitu ya, pemakai guys. Bahasanya pemakai. Ini ada Chow di sini nih. Oke. Okay. Missing, missing, missing gitu ya. Ini kita pakai ini aja guys. Kenapa? Karena skill kabur kita itu cuman burung ya guys ya, cuman fairy-nya ini tadi, fairy-nya udah kita pakai. Terus kalau kalian mau ulti pakai Parsia guys ya, clear lane itu kalian harus last hit ya. Karena kalau kalian cuma nge-clear doang nggak last hit, kalian nggak dapat gold-nya coy, jadi percuma. Jadi kan kalau mau pakai ultinya harus last hit. Nah, ini guys di mid ya guys ya. Top lane.
Kagura-nya mana ya? Kagura-nya bisa sekali burst kita mati nih guys. Jadi kita mesti ngeliat-liat Kagura sama cowoknya. Mana sih? Kayaknya gua mati guys. Gua mau pakai apa ya? Di game ini kita bikin langsung lightning turun channel aja bagus. Gua gak ada ulti bro. Oke, gila gak tuh gocekan maut kita guys. Aduh, gua gak ada ulti ya. Dor. Kok bisa pecahin nih shieldnya nih guys. Pecah gak? Ada gak yang bisa kita kill nih? Nice, nggak apa-apa gue mati guys. Yang penting dia mati ya guys, hypernya ya. Ini Lance udah mati berapa ya guys? Udah mati 2 ya. Set, perahu. Wow, set, ada warnanya sih gilo bener ya. Gila, ini Lancelot nih kita gosik-gosik gitu loh. Bukan gocek lagi kita guys, tapi udah nyampe ke gosik gitu loh, levelnya. Ini gue tidak melihat adanya keberadaan Kagura ya guys ya. Jadi kita jangan di depan, nah itu dia. Jadi kita jangan terlalu dimit-dimit gitu loh. Sekali burst, pala Parse ini copot ya guys ya. Dor. Mamang. Mati ya guys ya, Kaguranya lumayan. Dapat gold banyak kita. Kagura soalnya paling kaya ya di musuh ya. Gak bisa, gue gak ada skill 1. Gue sin dulu deh. Kita clear bawahnya dulu ya guys. Terus gue mulu. Nah ini bisa kita kill nih guys. Bisa kita kill nih. Cowoknya nggak maju-maju guys, kembur. Lumayan, dapat Tormit. Kita stun, oh dia pakai si ada itu ya. Mati nih guys, aduh. 3 detik. Oke, nggak apa-apa teman-teman kita yang ngeratain guys. Very good, very amazing gitu loh. Wah gila ini sih. Mythical Glory di depan mata ya guys ya. Mythical Glory dilepas Muntun bercanda. Ini kenapa nih orang kira-kira? Nah gue tanya dulu dah, cita-citanya kenapa itu Lancelot? Dia pikir dia bisa selang-seling bunuh gua. Skill, aduh gak kena. Oh bentar mati lumayan. Sini lu semua. Bam, mampus lu Gus Kilo. Pram, mampus lu. Bukan pram lagi, gua burung geder. Kenapa lu gak mati-mati, bang? Susah kali buat lu mati ya, guys ya. Gila, kita bantai ini ya, guys ya. Dah, gua mau recall dulu. Kita lihat dulu lawannya gak ada satupun jadi item magic defense gitu. Ini merupakan sebuah penghinaan terhadap si kasar ya guys. Nickname gue udah bukan Sangsani tapi kasar. Jadi di sini kita langsung bikin aja Holy Crystal dulu ya. Kok kecuali musuh udah ada penetrasi, mungkin gue bakal bikin Divine Glaive dulu sih biasanya. Karena musuhnya nggak jadi apa-apa gitu itemnya ya. Kita burst langsung aja orangnya. Lu kenapa bang? Kesini nih Amar nih, oh enggak. Oke. Cow, lu kenapa gak pernah nge-kick gua? Cow, kick lah. Ini gua padahal buat lu loh, cow. Purify gua nih padahal buat lu loh. Aduh. Sorry gak liat.
Set set. Berdarah berdarah. Kita kasih tahu lagi guys. Dar, kemana ya? Bar. Nah, tenang gua lu sini. Set. Wait, wait. Ah. Kenapa ya guys ya? Itu kira-kira itu Lancelot ya guys ya. Saya bukan Lancelot yang cupu guys, tapi gua yang terlalu pandai menggocek gitu loh. Jadi kalau lawan Lancelot tuh dia nge-skill tuh kalian tempelin aja guys ke depan badan dia gitu ya. Jangan ke depannya sih, lebih tepatnya tempelin di badan dia gitu. Jadi dia mau nge-skill ya elah cowo, akhirnya lu bikin gua pakai juga ya purify gue. Kita balik dulu guys. Rusuh banget mamang. Kita sudah jadi ya guys ya. Udah jadi itu kita bikin aja Divine Glaive. Abis Divine Glaive, ini musuhnya karena tipis-tipis ya, nggak ada yang tebel-tebel banget. Terus udah gitu lincah-lincah, kita perlu yang namanya Winter guys. Gitu ya. Itemnya nggak wajib guys ya. Kalau menurut gue setiap item-item itu sekarang itu tergantung lawan guys. Nggak bisa kayak dulu ya. Kalau dulu bikin build, kalian copy gitu, kalian bisa pakai buat semua musuh gitu, sama aja gitu. Kalau sekarang nggak bisa sih menurut gue guys. Percayain aja ini. Tuh kan guys, cowoknya ngincer gua kan, makanya kita tuh perlu purify kan, emang flicker guys, gua bilang. Cuma nih cowoknya rada-rada susah ngincer gua karena mereka udah kalah early gamenya. Jadi mereka sedikit kesusahan gitu ya guys ya. Kita langsung gas aja. Enggak, lu kenapa cow? Gua tanya lu dulu, lu kenapa cow? Menang kita guys. Gila nih. Ini main sama tim e-sport gitu ya, sama Ian, sama Hakuna Matata. Rusuh banget ini guys lawan-lawannya juga ya. Wah gila, berubah coy. Badak gue jadi keren coy. Bukan badak, ini kayaknya naga ya. Nggak MVP. Oke, nggak apa-apa. Emang kita rada-rada numpang win gitu sih sebenarnya sih. Gelo. Mantap jiwa guys ya. Jadi video kita cukup sampai di sini aja guys. Gue bakal lanjut push kayaknya. Thank you udah nonton video sampai habis. Misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe juga supaya kalian ketinggalan video-video lainnya di channel ini dan ya. Thank you guys for watching this video and I will see you guys in the next one. Bye bye.